mengangkat puisi dengan tema negeri berbalut politikus, karena saya lihat sekarang ini itu banyak pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap ucapannya saat kampanye. Jadi banyak rakyat yang menderita akibat ulah pemerintah yang telah membohongi mereka. Mengenai Facebook ini, saya cukup mengapresiasi. Saya dengar kabar ini dari teman saya, sahabat saya, Facebook. Kemudian saya sangat tertarik dengan forum apresiasi sastra dan budaya Kudus ini. Terlebih dengan tema hoax yang sekarang sedang beredar, berita-berita yang sedang beredar di masyarakat, yang menjadikan masyarakat ini bingung dengan berita-berita itu, kemudian saling bertengkar. Seperti itu, harapan saya memang berita-berita ini sulit untuk orang-orang yang satu orang untuk mengantisipasi adanya berita hoax. Tetapi ketika semua ini sudah menjadi barang yang harus diselamatkan, manusia-manusia sadar akan apa, akan akibat dari berita hoax ini, maka saya berharap semua dari media ini bertanggung jawab atas apa yang sudah dikeluarkan kepada masyarakat.